Peringkat ketiga Barcelona akan bertandang ke Mestalla untuk menghadapi peringkat ke-14 Valencia pada pekan ke-34 dari Liga 2020-2021 pada Senin 3 Mei 2021. Dan rencananya, pertandingan tersebut bakal disiarkan dari Sky Sports. Messi dan kawan-kawan baru saja menerima sebuah pukulan yang menyakitkan. Barcelona baru menjamu Granada dalam laga tunda pekan ke-33 dan begitu terpental untuk meraih 3 poin. Barcelona melesat ke puncak klasemen dengan perolehan 74 poin, unggul 1 poin di atas Atletico Madrid. Namun, Barcelona justru kalah 1-2 meski unggul terlebih dahulu melalui gol Messi. Selain itu, akibat protes berlebihan, pelatih Ronald Koeman juga ditangkap merah oleh wasit. Barcelona membuang kesempatan untuk memuncaki klasemen dan ini bisa berpengaruh buruk pada peluang mereka untuk menjadi juara. Barcelona kini memiliki 71 poin sama dengan peringkat kedua Real Madrid dan memuncaki klasemen sementara dengan 73 poin. Barcelona membutuhkan kemenangan di Mestalla terutama sebelum Bangkok langsung menghadapi Atletico Madrid pada pekan depan. Namun, yang butuh 3 poin bukan cuma Barcelona. Valencia yang saat ini hanya 6 poin di atas zona merah juga membutuhkan poin yang sama.